Sosok Jia-Jia menyita perhatian warganet. Pasalnya, hampir setiap hari, Jia-Jia tampil di kanal YouTube Unisanti. Lantas, apa tujuan Jia-Jia bergabung dengan Unisanti? Simak video berikut ini dan budayakan ditonton hingga selesai, agar tidak salah paham. Nama Jia-Jia belakangan ini membuat terpukau warganet terhadapnya. Tak lain dan tak bukan, Jia-Jia ini begitu mencintai kuliner khas Indonesia. Maka dari itu, Jia-Jia pun belajar memasak makanan khas Indonesia terhadap Unisanti. Selain itu, Jia-Jia kini sudah menjadi murid kesayangan Unisanti, layaknya sudah menjadi keluarga. Di samping itu, selain Jia-Jia sudah mulai pintar memasak, ia pun terlihat cekatan dan sungguh-sungguh ketika Unisanti tengah berjualan. Terlihat Jia-Jia mempromosikan makanan dan meyakinkan pembeli bahwa makanan yang Unisanti jual tersebut rasanya sangat enak dan lezat. Alhasil, berkat kekompakannya, Unisanti, Poci, dan Jia-Jia dalam promosikan makanan Indonesia terlihat dagangannya diserbu pembeli.